semuanya, apa kabar? Welcome back to my Lisa channel. Di video kali ini temanya tentang liburan sekolah anak-anak. Jadinya aku memang ini aku agak telat untuk publish ya, tapi ini memang untuk kenangan-kenangan kita juga. Yang kebetulan yang datang ke sini adalah kebanyakan memang ya anak-anak gitu deh. Jadi kalaupun orang tuanya hanya mengantarkan dan atau ikut ngantri dalam pembelian tiket. Nah, seperti yang kita ketahui, liburan sekolah itu pasti kita cari dong tempat-tempat yang memang cocok untuk anak-anak berkumpul dengan teman-temannya atau dengan keluarganya seperti yang kalian lihat ini. Nah, kalian penasaran dong ini adanya di mana? Jadi ini tuh ada di Senayan Park dan kita bermain di Playtopia Adventure Senayan Park. Seperti yang kalian lihat tadi, wow, ternyata animonya sangat luar biasa ya. Memang kebetulan itu memang lagi peak season, jadi sangat-sangat anti. Padahal kita dirinya pakai tiket online loh, tapi kalau aku sih kurang praktis ya. Ketika kita beli tiket online, ternyata kita harus antri lagi tuh untuk menukarkan atau mencetak kartu yang akan ditempelkan atau seperti kayak gelang tangan gitu ya. Saya pikir setelah kita beli tiket online, kita hanya menunjukkan atau scan barcode aja. Wow, ternyata kita pun harus tetap ngantri lagi untuk mencetak gelang tangan. Dan mungkin ini untuk nama ya dan jamnya. Oh ya, jamnya waktu itu karena ini liburan sekolah, per 2 jam itu harganya Rp175.000, padahal kita di hari biasa, tapi memang ini lagi peak season. Nah, seperti yang kalian ketahuin, Playtopia di Senayan Park ini memiliki banyak permainan seru seperti yang kalian lihat ini. Wah, wajib sih untuk kalian yang punya anak-anak itu bawa ke sini, karena ini tuh berbagai macam permainan yang bisa kalian nikmati. Dan beberapa permainan yang bisa kita nikmatinya seperti kalian lihat nih, seperti kayak climbing ya, wall climbing. Ada juga nanti interaktif ball pool, ada juga sand pool, ada web slide, ada volcano slide dan rope play, serta ada juga air coaster dengan trek tinggi dan panjang Indonesia. Tapi ini beneran ngantri banget. Ya ini seru banget ya, tapi tetap sih kalau untuk yang masih terlalu kecil tuh tetap harus diawasin ya. Ini kebetulan nih anak-anak SMP dan mereka itu tuh dulu satu sekolah di SD Al-Azhar, tapi sudah berpecah-pecah SMP-nya, tapi alhamdulillah silaturahminya masih kompak. Dan kita punya namanya adalah Geng Semangka. Wah, seru banget. Jadi alhamdulillah masih bisa kumpul bareng walaupun memang tidak komplit ya. Seperti yang kalian lihat ini loh, seru banget kan. Ada permainannya berbagai macam dan ada juga nih orang dewasa juga memang bisa ikut ya, tapi memang masih ada beberapa peraturannya. Nah, untuk bisa masuk ke sini juga ini tuh ada beberapa peraturan yang memang harus kalian ikutin ya. Salah satunya kalau ke sini itu waktu itu sih disuruh pakai masker, entah kenapa ya, mungkin untuk menjaga keamanan aja ya. Dan satu lagi, kalau memang kalian punya kos kaki ya memang bawa atau bisa beli di sini sih, harganya Rp10.000, karena kalau masuk ruangan sini kita diwajibkan memakai kaos kaki. Oh ya, kalau kalian kesini juga dilarang bawa makanan dan minuman. Nah, kalau untuk orang dewasa ternyata ini boleh nih. Jadi orang tua bisa mendampingi anak-anak. Tapi syaratnya kalau yang bermain berat badan itu permainan dengan syarat berat badan maksimal 80 kg. Contoh permainannya adalah air coaster, rope play, wall climbing, trampoline, drop and bounce, rainbow net, web slide, donut slide, volcano, tube spiral slide. Wow, banyak banget ya ternyata. Jadi sebenarnya sih ini bisa semuanya, tapi untuk dewasa yang mengantarkan yang berat badannya lebih dari 80 kg, untuk nama-nama permainan yang disebutkan tadi tidak bisa ikut permainan ini. Dan satu lagi, kalau kita bermain di area kolam pasir atau di sand pool, kita wajib memakai masker. Dan pastinya kaos kaki tetap dipakai ya selama kita bermain di sini. Dan aku mau spill untuk tiket masuknya. Sebenarnya tiket masuknya adalah ini karena kemarin lagi peak season, jadi harganya agak berbeda ya. Jadi kalau hari Senin sampai dengan Kamis per 2 jamnya adalah Rp120.000. Sementara kalau hari Jumat sampai dengan Minggu per 2 jamnya adalah Rp150.000. Wah, kalau menurut aku sih worth it ya. Tapi karena ini lagi peak season jadi penuh. Dan yang
mengambil kameranya juga agak sulit ya, karena terlalu banyak orang di sini. Jadi kalau memang kalian mau ngajak sih, sebenarnya kalau mau agak-agak lengang-lengang gitu, pastinya bukan peak season, satu minggu juga bisa, tapi jangan peak season. Ini benar-benar terlalu crowded for peak season, jadi kurang nyaman sih bermain. Jadi kita memang harus lebih hati-hati. Nah, kalian bisa nikmatinya, lihat seperti ini videonya. Banyak banget anak-anak di sini ya, yang memang isinya kebanyakan anak-anak semua. Dan 2 jam itu rasanya menurut anak itu tidak berasa, karena memang itu petualangan yang sangat seru seperti alcoaster dengan jalur sepanjang 130 meter. Tapi memang aku tuh sedih banget karena kata anak-anak mereka tidak bisa naik karena saking ngantrinya. Dan beberapa permainan lainnya memang benar-benar super ngantri banget. Jadi Playtopia Adventure ini merupakan konsep playground yang pertama yang didesain untuk menjawab kebutuhan keluarga sebagai area yang bermain yang menurut aku tuh cocok banget lah untuk anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa. Berbagai permainan itu sebenarnya sudah disiapkan untuk seluruh anggota keluarga menikmati petualangan yang seru banget ya, seperti aircoaster yang dengan jalur sepanjang 130 meter dan tinggi 17 meter. Welcome-nya sendiri juga memiliki ketinggian sekitar 15 meter serta permainan role playing itu memiliki tinggi badan minimal 120 cm. Ya memang ada beberapa peraturan yang harus kita penuhi ya. Jadi Playtopia itu benar-benar menurut aku sih seru sekali untuk kalian bisa berkumpul bersama keluarga kecil kalian atau bermain dengan saudara-saudara atau bahkan bermain dengan teman-teman sambil menikmati serunya permainan-permainan yang telah disediakan oleh Playtopia sendiri. Nah, seperti inilah keseruan kita pada saat bermain Playtopia. Alhamdulillah sih sejauh mereka bermain itu baik-baik saja, bahkan sebenarnya sih kurang ya. Tapi karena ini waktunya sudah selesai, jadi tidak bisa lama-lama juga di sini. Nah, seperti inilah keseruannya. Bakalan lagi sih sebenarnya kalau kita main di sini. Yang penting sih sebenarnya kalau kesini tuh kalau sama teman-teman, kalau menurut aku lebih seru banget ya, seperti yang kalian lihat ini nih. Wow, salfok dong. Tadinya kita enak-enak kerekam anak-anak bocah-bocah, ternyata ada kakak kelas. Jadi yang wajib pakai masker itu di area ini ya guys. Untuk kalian ketahuin kenapa wajib pakai masker, yang mungkin biar nggak kena ke hidung atau pernafasan kita.
Nah, lanjut lagi nih, anak-anak masih bermain sampai waktunya habis. Seperti inilah bocah-bocah bermain dengan sangat riang dan gembiranya karena bersama teman-temannya. Yeay, akhirnya selesailah 2 jam, walaupun sebenarnya masih kurang, tapi apalah daya, waktu kita memang hanya 2 jam. Dan lanjut, karena ini pas jam makan siang kita bermainnya di Playtopia, pas jam 12 siang, dan kebetulan itu deket banget ya dari Playtopia itu seberangan, jadi gak perlu turun eskalator atau naik eskalator lagi. Kita makan aja di Solaria seperti ini. Wow, seru banget ya, memang kalau makan bareng, apalagi bocah-bocah bareng sama temen-temennya itu gak berasa banget. Dan ibu-ibunya juga yang menemani seperti kita ini, bahkan yang lucu ada couple date gitu loh seperti ini. Dan setelah itu anak-anak masih bermain di area mall, masih bolak balik main eskalator karena sebenarnya itu mereka masih gak mau pisah, tapi ya pada ya waktu yang sudah harus memisahkan mereka, ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Nah, bolak balik dong main eskalator ya, kita biarkan saja. Dan setelah itu kita pamit-pamitan, sedih banget sih sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana lagi, semoga aja silaturahmi ini tetap terbentuk dan terjaga ya. Ya guys, semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share di media sosial kalian. And thanks for watching.